Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammad nurullah Sirri wa sirri Sirri fi shiri la allahu asma wal sifatih أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم لا إله إلا أنت الأول والآخر وأنت البتن والشاهر لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله La haula wa la quwata illa billah Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada Semoga senantiasa dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan rahmat Rahmat sehat jasmani dan rohani Rahmat panjang umur insyaAllah serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat amin ya rabbal alamin saudara-saudara perlu di sini saya tegaskan bahwa sholat itu sebenarnya bukanlah menyembah Allah lebih tepatnya kita katakan menyaksikan Allah menyaksikan Allah di dalam setiap tindakan sholat itu apa sebab kita ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengenal dirinya, mengenal berarti kita harus menyaksikan, menyaksikan, tidak harus membaca dua kalimat syahadat, tidak. Saudara-saudara, alam ini kita sebut alam baharu atau alam nyata, artinya alam musyahadah, tempat kita menyaksikan Allah. Ketika kita sudah betul-betul mengenal, menyaksikan Allah, pasti merasakan suatu nikmat yang luar biasa. Kita tidak lagi bisa membedakan apa itu sakit, apa itu sehat, karena semua di dalam ini ada nikmat. Kita tidak lagi bisa membedakan mana ujian. Itulah sebabnya saya katakan bahwa orang yang betul-betul sampai kepada Allah, menyaksikan Allah, tidak ada lagi namanya ujian tidak ada lagi namanya sakit tidak ada lagi namanya susah tidak ada lagi namanya nikmat semua sama bahkan tidak ada lagi kata hak dan batil tingkatan ini para ahli-ahli tasawuf mengatakan adalah tingkatan kegilaan. Kalau kita paparkan ini secara terang-terangan mungkin banyak orang menganggap kita ini orang sesat, kafir. Saudara-saudara, Jangan pernah takut dianggap kafir, jangan pernah takut dianggap sesat, karena sesungguhnya pikiran mereka lah yang tersesat, sehingga tidak memahami kebenaran yang hakiki. Apa itu kebenaran hakiki? Kebenaran hakiki tidak ada lagi yang disebut hak, tidak ada lagi yang disebut batil. Inilah kebenaran yang hakiki. Subhanallah, pasti kita merasakan. Nikmat, karena apa? Karena di dalam segala sesuatu, apapun itu, selalu ada nikmat. Artinya, ketika kita menyaksikan Allah di dalam segala keadaan, itu pasti selalu ada nikmat. Itulah sebabnya saya katakan sekarang ini saya membayangkan saya mati sudah saya merasa nikmat karena saya betul-betul menyaksikan Allah yang sebenar-benarnya Allah. Saya tidak akan pernah mengingkari ini. Sekalipun mata saya diarahkan mata panah, saya tidak akan pernah mengingkari bahwa hanya Allah lah yang kusaksikan di dalam setiap keadaan, dimanapun saya berada. Apa sebab? La ilaha illallah tidak ada yang ada. Kecuali Allah. La ilaha illallah. Disinilah penghimpunan. Disinilah keesaan. Tidak ada lagi kata la ilaha illa antah. Tidak ada lagi kata la ilaha illa huwa tidak ada lagi kata la ilaha illa ana, yang ada la ilaha illallah tidak ada yang ada kecuali Allah Esa Saudara-saudara Tuhan dengan hamba itu Esa, bagi yang sudah memahami ini, sudah sampai dalam keesaan Allah. Pasti dia nikmat, tidak ada lagi beban. Subhanallah. nikmat nikmat dengan segala keadaan apapun itu karena di dalam segala sesuatu ada Allah di dalam Allah itu ada nikmat sekali lagi bagi saudara yang betul-betul sampai perjalanannya, jangan pernah dianggap, jangan pernah takut. Dikatakan sesat, jangan pernah takut. Dikatakan kafir karena... Pikiran mereka lah yang tersesat, tidak memahami siapa Allah sebenarnya. Allah tidak ah, sekedar kita bicarakan, tidak sekedar kita sebut, tidak sekedar kita ingat. Justru sampai kepada Allah, tidak ada lagi. Namanya ingat, ingat itu adalah suatu perjalanan. Ketika kita menuju satu tempat, pasti kita selalu ingat tempat itu. Setelah kita sampai pada suatu tempat itu hilang segala ingatan yang ada kita hanya merasakan menikmati subhanallah semoga saudara istiqamah bagi orang-orang yang telah sampai perjalanannya kepada Allah insyaallah kita selamat dunia akhirat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh